Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar membuat aplikasi sederhana lagi ya Yaitu aplikasi tentang Pembuatan Purchase Order atau PO Dimana aplikasi ini bisa kita pakai untuk membuat purchase uh, order dengan beberapa fitur yang sudah saya siapkan diantaranya pertama di sini ada dashboard apa, seperti biasa ya ini kita pakai untuk uh, mengetahui informasi dasar tentang kondisi purchase order yang sudah kita buat sebelumnya nah di sini saya jelaskan dulu jadi dalam aplikasi ini, pada bagian atas ada dua grafik yang saya buat, yaitu pertama ada grafik total barang berdasarkan supplier. Jadi, ini adalah grafik kita, itu memesan barang dari berbagai atau dari beberapa supplier yang masuk ke kita, atau masuk ke perusahaan kita, itu sudah berapa banyak gitu, misalnya. Jadi maksudnya di supplier 1 ini kita sudah pesan ada 25 barang, terus supplier 2 sekian, supplier 3 sekian dan seterusnya. Terus dari jumlah pemesanan masing-masing supplier ini, ini kita cek juga berapa uang yang sudah kita belanjakan untuk memesan barang dari masing-masing supplier berdasarkan jumlah barang yang kita pesan. Terus di bagian bawah sini ada keterangan jumlah supplier yang kita punya ya, yang kerjasama dengan kita gitu. Ada lagi jumlah PO yang kita keluarkan atau berapa kali sudah kita e, mengeluarkan e, do, apa dokumen purchase order. Terus sudah berapa barang yang telah kita terima atau telah kita pesan ya, dan sudah berapa total uang yang kita keluarkan untuk memesan barang tersebut. Terus di bagian samping sini adalah tempat untuk kita memasukkan data-data perusahaan kita gitu. Nah, cara membuatnya simpel saja atau cara menggunakannya ya. Jadi pertama di sini ada tombol di bagian atas ini sekarang menunya ya. Jadi biasanya menu di samping kiri kita buat sekarang di bagian atas ada data supplier. Nah, ini kalau kita klik muncul form supplier. Jadi ini berfungsi untuk mendata nama-nama supplier yang bekerja sama atau nama-nama supplier yang ada sebagai penyuplai barang di perusahaan kita gitu. Jadi ada nama supplier, ada kode supplier, terus ada alamat, nomor telepon dan email. Yang kedua, di sini ada buat PO. Nah, ini adalah form inti dari aplikasi ini. Jadi, form ini digunakan untuk membuat dokumen purchase order ya. Saya contohkan langsung di sini, misalnya pertama kita mengklik di bagian tombol new. Maka langsung otomatis di sini terisi ada tanggal, ada bulan, tanggal ya, tanggal, bulan 3 tanggal 12 tahun 2021. Terus di sini ada nomor PO secara otomatis dia akan terisi seperti ini. Dan kita tinggal mengisi purchase from-nya ini berarti kita membeli barang atau memesan barang itu lewat supplier mana. Kita cari di sini, nah ini suppliernya tadi ya. Misal kita pilih di bagian supplier 2. Oke, kita pesan barang di supplier 2. Nah, ketika kita memilih di bagian supplier 2, otomatis di bagian alamat terisi Nomor telepon terisi dan email terisi. Dan secara otomatis juga di bagian list box bawah sini akan menampilkan barang-barang yang dijual atau yang bisa kita pesan lewat supplier 2 ini. Kalau misalnya suppliernya kita ganti menjadi supplier 1, maka otomatis alamat serta isi dari barang-barang yang dijual juga berubah menyesuaikan dengan supplier yang kita pilih. Super 3 juga sama, ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, itu uh, fitur yang ada di dalam form purchase order. Ini fitur pertama, ya. Jadi, dia otomatis menampilkan alamat dan menampilkan <coughs> data barangnya. Setelah kita mengisi pada bagian supplier, maka langkah kedua adalah kita mengisi di bagian ship, tuh, atau dikirim kemana, gitu. Apabila Alamat ini kita samakan dengan alamat perusahaan yang kita masukkan di sini. Nah, ini ya, maka cukup kita checklist di bagian ini. Sama dengan data perusahaan, kita checklist. Maka, secara otomatis langsung terisi dengan alamat dan keterangan yang sama. Tapi, kalau misalnya kita mau mengirimnya atau di, minta dikirim ke alamat yang lain tinggal kita buang maka anda isi kepada siapa alamat penerima nomor telepon dan emailnya. <tuh> nah kita coba kita isi di bagian nama yang sama dengan di sini ya tempat kita itu. Oke. Nah berikutnya kalau sudah langkah untuk memasukkan data di dalam Uh, apa pre order sini atau purchase order sini. Kita klik dua kali, misalnya saya mau pesan di bagian uh, charger HP ini ya. Kita klik dua kali, maka langsung otomatis dia masuk ke sini ya. Langsung muncul juga harga satuannya sekian, kita masukkan sekarang jumlahnya misalnya kita pesan 60. Maka langsung terisi otomatis di bagian total harga. Kita klik add. Maka dia langsung otomatis masuk ke dalam list box purchase uh, order sebelah sini ya. <tuh> Oke. Okay. Nah, di sini kenapa dia kok uh, apa namanya? Harusnya total harga sekian tapi total bayarnya sekian gitu ya. Nah, kita akan cek dulu. Kita akan cek dulu di bagian uh, cetak PO sini. Nah, di sini karena ada pajak 10%, ya. Jadi uh, apa di bagian sini ada pajak 10%-nya gitu. Oke, kita kembali ke menu tadi. Nah, ini masih ada ya. Jadi, kita tadi pesan di supplier apa tadi? Charger, nah, supplier 4. Oke, nah, jadi karena ada pajak 10%, maka di sini langsung tertambah otomatis ya. Jadi, sekian gitu. Nah, berikutnya kita pesan lagi yang pointer misalnya. tapi klik dua kali, masukkan. Nah, misalnya pesan 25. Kita klik add. Oke, okay, maka otomatis dia juga masuk dan ini juga nambah. Kita masukkan lagi keyboard keyboard USB, kita masukkan ada eh, 50, kita add lagi. Oke, okay, maka juga nambah seperti itu. Nah, berikutnya kita kasih, misalnya eh, kita minta diskon ya, atau ada diskonnya, misalnya kita masukkan diskon 5%. Otomatis langsung terisi, sekian, dan ini juga berubah. Jadi segini nah, total bayarnya. Kalau 0 ya masuk ke harga yang normal atau aslinya. Kalau 10 ya dia seperti ini total bayarnya. Terus kalau 15 ya selalu berkurang atau berkurang lagi kita gitu maksudnya. Oke kita nggak pakai diskon. Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal mengklik di bagian export dan print. Kita klik export dan print. Di sini Keterangannya tidak ada data yang disimpan ya tadi karena kita e, karena saya matikan untuk e, apa namanya formnya kita klik lagi tombol new oke okay. sudah masuk kita klik export e, dan printnya nah di sini sudah muncul ya kita klik yes simpan yes oke okay. nah di sini e, dia minta print harusnya ya tapi karena saya nggak ada print maka di sini dia tersimpan dalam bentuk pdf nah di sini dia eh, export ini tadi itu fungsinya adalah untuk mengekspor file po-nya itu menjadi pdf ya terus tercetak tapi gara-garanya tadi saya bilang kita eh, saya nggak punya printer maka di sini muncul dia minta disimpan lagi dalam bentuk pdf saya cancel saja oke okay. nah sudah di cancel ya ini hilang kita klik reset oke okay. nah kita cek sekarang di bagian isinya ya itu di sini ya nah ini dia tersimpan di sini otomatis kita buka oke nah ini adalah hasil dari uh, cetakan file purchase order yang telah dibuat tadi nah inilah yang biasa anda kirim lewat email ke apa ke alamat supplier yang kita tuju seperti itu jadi filenya sudah bentuk pdf tinggal dikirim saja Oke, itu di bagian e, hasil ekspornya. Nah, berikutnya di bagian hasil e, apa namanya? Hasil di bagian penyimpanan datanya ya. Kita coba cek nanti ya. Di sini sudah otomatis nambah ini. Jadi 231. Terus di bagian supplier 4 juga otomatis nambah jadi 27.200.000. Oke. Terus jumlah PO jadi 6 ya sekarang karena tadi kita sudah memasukkan ada satu PO lagi gitu. Terus di bagian sini ada data PO. Nah, ini kalau kita klik fungsinya adalah untuk melihat nah ini PO nya itu apa saja yang sudah kita buat gitu jadi di sini ada PO nya nomor PO 17 terus 16 20 dan 30 barusan ini kita bisa melakukan pencarian juga menggunakan eh, nama supplier dan nama barang misal nama supplier kita ketik di sini misalnya supplier dua. Kita cari, maka ini adalah data-data yang ada yang kita pesan di supplier 2 gitu. Oke, begitu juga dengan yang eh, nama barang ya. Nama supplier dan nama barang. Oke, nah di sini untuk eh, nama barang yang kita cari, misalnya kita mau mencari nama barang. Uh, mic ya. Nah gini kita klik cari maka di sini juga muncul kita sudah pesen dari supplier dua seperti itu. Atau juga bisa nanti anda tambahkan dengan nomor PO itu juga bisa ya. Jadi ada nama supplier terus nama barang dengan no PO juga bisa ditambahkan. Oke, okay, bagaimana cara membuat uh, aplikasi sederhana untuk purchase order ini ya? Ikuti terus untuk video ini ya, jangan di skip pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan komen apabila Anda suka dan bermanfaat untuk video ini. Dislike jika tidak suka, sebarkan atau share video ini jika menurut Anda ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe. Baik, kita akan langsung saja untuk membuat aplikasi atau bagaimana sih cara membuat aplikasi ini ya. Seperti biasa, nanti ketika Anda ingin membuat aplikasi yang saya tunjukkan tadi, maka langkah pertama adalah silakan Anda download terlebih dahulu file dalam dengan nama template dan coding yang nanti akan saya share di link pada bagian deskripsi video ini. Jadi silakan di download terlebih dahulu, lalu silakan dibuka filenya ini. Ada dua file di situ yang saya siapkan seperti biasa. Ada file template dan ada codingnya. Yang pertama dibuka ada di bagian coding. Eh sorry, di bagian file template-nya. Kita klik dua kali. Nah, ini dia untuk template-nya ya. Jadi template-nya ini saya buat seperti ini. Apabila template ini ketika Anda buka itu kok gede atau melebihi dari layar monitor Anda ya silakan Anda perkecil. Ya, Diperkecil saja dengan cara seperti ini. Nah, ini cuman ini pasti dia nggak akan apa namanya nggak akan ikut ya. Jadi nanti untuk memperkecilkannya itu juga harus hati-hati. Untuk menggeser di bagian alat-alat ini atau Xbox, Xbox ini langkahnya adalah seperti ini. Kita masuk ke Developer ya, terus klik di bagian Design Mode. Lalu ini bisa Anda geser. Nah, ini bisa Anda geser sudah. Oke. Okay. Oke, sebelum kita lanjut di sini yang pertama adalah karena di sini filenya adalah mengandung coding dan makro atau makro ya, maka di sini langkah pertama adalah pastikan bahwa aplikasi Excel Anda sudah diaktifkan makronya dengan cara harus membuka dulu atau harus punya tab developer. Lalu di sini kalau misalnya nggak punya tab developer, tinggal diklik tombol File, pilih Option, lalu di bagian Customer Ribbon diklik terus di checklist pada bagian developer ini ya nah ini checklist lalu klik OK nah kalau sudah masuk ke developer terus di bagian sini anda cari yang namanya macro security ini nah maka di sini muncul macro security ubah macro settingnya menjadi enable all macros lalu klik OK nah seperti itu teman-teman nah kalau sudah kita atur di bagian Excel kita maka langkah selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu ada beberapa bagian di dalam file yang sudah Anda download. Pertama untuk sheet dulu ya. Nah di bagian sheet ini ada pertama ada sheet menu yang berfungsi untuk uh, menaruh atau membuat menu di bagian atas dan di samping sini ya. Jadi fungsinya sheet menu adalah digunakan untuk membuat menu dan mendesain atau menampilkan data berbentuk dashboard seperti yang sudah Anda lihat sekarang. Berikutnya di bagian sheet 2 Ya, ini adalah tempat untuk kita e, menyimpan atau tempat yang kita pakai untuk menyimpan data supplier e, yang e, kita pakai untuk memesan barang gitu. Oke, ini sambil minum saya ya. Oke, nah jadi sheet supplier ini atau data supplier kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan data-data supplier yang terdiri dari ya, yang terdiri dari ada nama supplier, ada kode supplier, ada alamat, ada nomor telepon dan email, dan di sampingnya sini ada jumlah order dan nilai order. Nah, khusus untuk dua kolom ini, ini kita pakai untuk nanti menghitung rekapitulasi data yaitu jumlah orderan atau jumlah barang yang kita pesan plus dengan nilainya berapa. Jadi ini fungsinya adalah untuk membuat rekapitulasi yang nanti kita masukkan ke dalam form menu atau form dashboard. Di atasnya ada nomor kode yaitu di sini ya, ada 7 dan ada lagi rumus yang kita pakai untuk menghitung atau membuat nomor otomatis di bagian apa namanya suppliernya gitu ya Nah di sini untuk sel ini nanti terisi 7 nanti ini selnya akan terisi otomatis ketika kita mengklik di formnya nanti ya jadi ini akan terisi otomatis dan ini kita pakai untuk pembuatan nomor kode supplier otomatis ya yang nanti kita akan buat di form suppliernya Terus di bagian samping lagi ada data barang. Nah, ini kita pakai untuk ya, untuk memasukkan data-data barang yang dijual atau yang kita pesan dari eh, para supplier kita gitu. jadi di sini adalah tempat untuk Anda untuk memasukkan dari kode barang ya, kode barangnya apa, nama barangnya apa, terus suppliernya Anda bisa milih dari sini ya, suppliernya dari mana. Jadi supplier ini dia akan nambah ketika di sini dia nambah gitu. Contoh misalnya tambahkan ada supplier 5, maka di sini dia terisi ada supplier 5 juga gitu. Jadi di sini ada satuan juga, ada harga ada harga satuan. Nah, di samping sini ada eh, tabel ya yang kita pakai untuk me, apa? mengelompokkan nama Supplier dan nama barangnya, jadi ini kita gunakan sebagai tempat untuk menunjukkan barang apa saja yang dijual oleh supplier yang kita pilih pada form PO tadi. Jadi, tadi ketika saya memilih suppliernya, maka otomatis barang-barangnya akan difilter, ditaruh di dalam sini. Kita gitu maksudnya oke untuk uh, ini ya, untuk. Tabel atau di sheet data barang ini, saya nggak membuatkan form, ya. Jadi, cukup Anda ketik di sini saja, jadi dimasukkan lewat uh, sheet ini langsung, ya. Yang nanti, untuk tombolnya, kita kembali dengan cara mengklik ini, nanti kembali ke menu sini, ya. Kalau kita klik ini, nanti dia masuk ke data barang sini, gitu. Berikutnya, data PO. Nah, ini data PO ini adalah sheet yang kita pakai untuk menampung uh, pre-order atau surat. PO yang kita buat, jadi ini adalah tempat untuk menampung barang-barang yang masuk dalam uh, data pre-order kita dari nomor PO sampai dengan total. Di atas juga sama ini ada kode dan uh, rumus yang kita pakai untuk membuat P nomor PO otomatis. Nah berikutnya di bagian samping ini ada cetak PO ya. Nah, di bagian cetak PO di sini kalau kita klik. Nah, ini ya ini kalau kita klik maka eh ini adalah desain ya atau template surat purchase order atau eh, PO yang nanti kita akan pakai untuk dikirim ke supplier yang mau kita pesan barangnya seperti itu. Jadi ini adalah apa namanya PO yang sudah saya desainkan seperti ini. Nanti tinggal apa kita gunakan untuk membuat PO secara otomatis. Nah, di sini di bagian atas ini ya, ini ada logo jadi silakan diganti dengan logo perusahaan Anda masing-masing. Terus ini ya, ini adalah kop, jadi Anda tinggal mengganti juga eh, dengan kop perusahaan masing-masing ya. Terus eh, di bagian sini ada purchase order dan di sini nanti kita pakai untuk mengisi nomor dan tanggal purchase order. Di sini nanti kita pakai untuk mengisi purchase from-nya seperti yang contoh tadi ya. Seperti yang contoh yang tadi saya buka di sini ya. Nah, ini. Oke, nah ini dia. Jadi nanti di sini terisi purchase from-nya, lalu delivery uh, deliver to-nya atau dikirim kemana. terus ini adalah barang-barangnya tadi ya. Terus di sini disini uh, di sini adalah nah ini ya di sini adalah uh, untuk hitungannya tadi ya berapa dan di sini ada keterangan ada term and condition. Nah, ini Anda bisa Anda modifikasi ya. Anda bisa modifikasi. Jadi keterangannya misalnya Anda memasukkan keterangan apa di sini dan ini adalah uh, term condition itu sama dengan uh, kondisi dan syarat dan kondisi gitu maksudnya ya. Oke, nah di dalam sini itu sudah saya buatkan rumus. Rumusnya saya mulai dari e, apa kolom nama barang, terus ada unit, lalu ada harga satuan, lalu ada total harga. Ini sudah ada rumusnya. Ini juga sudah ada rumusnya. Nanti yang tidak ada rumusnya ini adalah yang kita pakai untuk di input melalui form gitu. Ini pun juga ada rumusnya juga ini ya. Nah ini, jadi sudah saya buatkan rumus di situ. Terus, di bagian sheet terakhir ada cari PO. Ini berhubungan dengan form cari PO yang tadi kita buat, ya. Jadi, tadi kita sudah membuat e, di bagian cari PO-nya, maka e, ini kita pakai untuk menampilkan hasilnya, gitu. Nah, <tuh> berikutnya, ya, bagaimana cara menghidupkan atau cara mengaktifkan aplikasi ini? langsung saja di sini kita masuk ke bagian e, ini ke bagian formnya ya Nah tapi sebelum kita masuk ke bagian formnya di bagian cetak PO tadi saya lupa ngejelaskan ya di dalam form PO atau di dalam si cetak PO ini sudah saya buatkan juga name manager nah ini namanya adalah tabel PO eh sorry ya bukan di sini di bagian oh ya di bagian tabel PO ini ya jadi tabel PO itu adalah tabel atau name manager yang saya pakai untuk ngeblok data ini jadi nanti kalau misalnya eh, Anda masuk ke name manager sini terus mata Katik ini jangan sampai dihapus karena ini berfungsi untuk sebagai sumber data yang nanti kita akan copy datanya ketika terjadi transaksi jadi ini kita copy menggunakan sumber tabel PO kita masukkan ke dalam data PO seperti itu Terus ada lagi namanya nomor PO. Nah ini nomor PO itu dari sini. Nah ini ya. Ini nomor PO ini berfungsi untuk kita masukkan, e, kita hitung sebagai atau kita pakai untuk mencari berapa jumlah PO yang sudah ada gitu. Nanti kita menghitungnya di sini. Nah ini. Jadi ini adalah tempat untuk kita membuat rekapitulasi singkat sebelum kita masukkan ke dalam sini nanti. Oke, itu di bagian name manager jadi ada tabel PO ada lagi nomor PO ada lagi di sini supplier nah supplier ini ngeblok di sini ya isinya ngeblok di sini nanti eh, ini berfungsi untuk memasukkan data di bagian data barang nah ini ini kalau misalnya kita klik maka dia akan update suppliernya sesuai dengan kita masukkan oke langsung saja di sini kita masukkan codingnya atau kita hidupkan formnya pertama kita masuk ke developer ya masuk ke visual basic Oke, kalau sudah buka folder form ini. Kita klik seperti ini. Yang pertama kita hidupkan di bagian form supplier. Nah ini kita klik. Nah sebelum kita menghidupkan di bagian form supplier, langkah di sini adalah Anda kasih nama dulu seperti biasa ya. Silakan diganti objek-objek yang sudah saya buatkan di situ. Pertama di sini kita kasih nama adalah txt nama ini ya. Di sini adalah txt kode. Lalu di sini ada txt alamat lalu ada txt telepon, lalu ada txt email. Terus di sini adalah tabel data dengan pengaturannya di sini kolom countnya 5 dengan kolom headnya true. Terus di sini ada tombol ya, ada tombol kita kasih nama cmd baru ini. Lalu di sini ada cmd add, ada cmd update, lalu ada cmd delete, lalu ada cmd clear. Oke, itu nama-nama di bagian form supplier. Nah, Berikutnya setelah anda kasih nama-nama sesuai dengan yang tadi saya uh, sebutkan, maka langkah berikutnya adalah silakan buka di bagian file codingnya ini yang uh, tipe filenya adalah Word. Klik dua kali. Oke, okay. kita fokus ke bagian coding form supplier. Yang pertama di sini kita cari coding untuk user form inisialnya. Nah di sini untuk user form inisial kita cari. Nah ini dia user form inisial. Kita copy dulu lalu kita masukkan ke dalam formnya ini. Nah, ini kita hapus, langsung kita Ctrl V boleh. Oke, ini berfungsi untuk eh, menampilkan data supplier ke dalam list box di formnya. Contoh seperti ini. Nah, ini. Ini data-data supplier sudah masuk ke dalam list box ya. Oke, ini fungsinya. Jadi, data supplier kan di 2 ya kan. Nah, ini sheet 2, berarti kita masukkan menggunakan sumber sheet 2 juga. Nah, di sini tabel data itu kita ambil dari nama listbook kita ini tabel data. Tabel data. Nah, di sini data supplier kita ambil dari nama caption dari sheet 2 ini. Sheet 2 ini captionnya adalah data supplier dari A4 sampai dengan kolom E. Jadi dari A4 ya ini ya, dari A4 sampai dengan kolom E. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah di bagian uh, user form ya, kita masuk ke bagian kedua yaitu di bagian tombol new atau cmd baru nah ini ini kita copy sesuai dengan end kita copy lalu kita masuk ke dalam tombol new ini klik dua kali terus kita paste di sini nah seperti itu lalu ini kita hapus karena dia double ingat ke boleh double ya oke seperti ini Nah, di sini tadi saya bilang dia berhubungan dengan yang di bagian sheet yaitu yang ini. Nah, ini. Jadi dia sheet 2 terus ini ada F1 dan G1. Jadi hubungannya dengan ini. Jadi sheet 2 adalah data supplier, jadi F1 itu yang ini, ya. Dan G1 itu adalah yang ini. Oke. Kalau kita tes, kita klik tombol new. Nah, maka di sini langsung otomatis muncul kode suppliernya jadi 8 oke lanjut berikutnya masuk ke coding selanjutnya adalah e, tombol add ya. nah di bagian tombol add sini berarti kita masuk yang ini nah ini oke kita copy langsung kita masukkan ke dalam tombol add kita paste sama kayak tadi kita buang kalau misalnya dia double ini juga sama kita buang oke nah ini kalau sudah ya kalau misalnya kita jalankan nah ini kita masukkan misalnya aduh salah ketik supplier 5 misalnya terus alamatnya misalnya di jalan kencana ungu ya telepon misalnya 021 nah, seperti itu email misalnya email supplier 5 at gmail.com kita klik tombol add oke maka langsung otomatis dia masuk ke sini ya nah ini hasilnya di tombol add tadi ya nah berikutnya kita masuk ke tombol atau coding untuk list box kita cari codingnya di sini codingnya untuk list box itu mana ya nah ini dia private sub tabel data ini ya kita copy sampai dengan end sub nah ini oke kita copy lalu kita klik dua kali di list box ini anda ubah di bagian prosedurnya menjadi DBL klik, lalu kita paste di sini. Nah, itu. Ini kita hapus karena nggak dipakai, dan ini kan double ya, kita hapus lagi. Oke, kita hapus. Nah, seperti ini ya, Terus kebanyakan. Oke, nah ini kalau kita coba, sini fungsinya kalau kita klik dua kali, maka dia masuk ke sini, plus mematikan tombol new dengan add. Kenapa kok mati? Supaya dia suppliernya nggak apa namanya nggak diklik gitu maksudnya sama tombol add supaya nggak diklik. Kalau diklik nanti dia nambah gitu dan datanya sama nanti. Oke, nah berikutnya di bagian tombol update kita cari coding tombol update. Update. nah ini dia update kita copy sama dengan nsub oke okay. lalu kita klik di bagian sini ya kita klik update lalu kita paste oke okay. nah ini kita hapus terus kita hapus juga nah seperti ini nah ini fungsinya adalah untuk mengupdate data ya kalau misalnya ada kesalahan misalnya kita klik dua kali misalnya kita ganti jadi supplier erwin nah kita klik tombol update nah maka dia sudah berubah menjadi supplier erwin gitu oke okay, update sudah berikutnya kita masuk ke tombol delete tombol delete tuh di atas tadi nah ini dia kita copy langsung masuk ke sini paste oke okay. nah ini juga sama ya double dihapus Oke, kita jalankan coba. Nah, kalau kita klik dua kali, nah, cuma sebelum kita jalankan ini pasti terjadi error. Kenapa? Karena di dalam perintah tombol delete sini ada yang namanya uh, call urut supplier, ya. Nah ini. Sedangkan kita belum punya ini call urut suppliernya, maka di sini kita buka. Nah, kita cari di sini di paling bawah itu ada modul coding urut, ya. Nah ini. Kita copy yang sub urut supplier kita copy, terus kita masukkan ke dalam modul urut sini. Anda klik dua kali, terus klik paste. Nah ini kalau sudah kita akan coba ya menjalankan e, tombol delete tadi. Saya klik dua kali di bagian supplier 3 misalnya atau supplier Erwin tadi ya. Nah ini atau misalnya, ini saya ganti jadi 4 supplier 4. Oke. Nah, ini kita hapus. Nah, kita klik delete, klik yes. Oke, nah sudah berhasil kita menghapus datanya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah <tuh> selesai di bagian delete yang clear sekarang. Yang clear itu dia simpel saja ya, di paling atas tadi. coding clear 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 mana clearnya ini nah ini dia kita copy seperti ini lalu kita paste di tombol clear nah seperti ini ini kita hapus kita hapus juga oke jadi kalau kita klik dua kali di sini kita klik tombol clear maka dia hilang dan ini kembali ya oke Berarti tombol, eh sorry, untuk di bagian form supplier sudah selesai, kita masuk langsung sekarang ke bagian form PO. Nah ini. Oke, di bagian form PO ini adalah yang kita pakai untuk membuat PO-nya. Perhatikan baik-baik dalam pembuatan namanya ya, biar tidak salah nanti. Pertama di bagian atas di sini, nah ini ada label yang tersembunyi. Ya, kalau Anda klik di sini, nanti dia muncul tuh akan terklik objek ya. Anda kasih nama, ini adalah tanggal PO namanya. Di sampingnya sini ada lagi tuh, nah ini. Ada NOPO atau nomor PO sesingkat itu. Di bagian sini samping tombol sekarang masuk, kita klik, kita kasih nama CMD baru. Lalu ada lagi export dan print, kita kasih nama e, CMD print ya. Ini namanya ya. Ini kita kasih nama CMD Reset, terus di bagian frame broadcast uh, from ini kita kasih nama CB Sub, ya. SUP ini kita kasih nama TXT alamat Sub, ini TXT telpon atau TLP Sub, ya. Jadi TXT TLP Sub, terus ini adalah TXT email Sub. Yang di sini ada checkbox, ya. Ini ya, ada checkbox tidak perlu diganti namanya, biarkan checkbox 1. Lalu di bagian bawah ada txt kepada, di bagian bawahnya lagi ada txt alamat, lalu ada txt telepon, dan ada lagi txt email penerima. Di bagian bawah ada txt kode, sampingnya ada txt nama, sampingnya lagi ada txt satuan, sampingnya lagi ada txt jumlah, sampingnya lagi ada TXT harga jadi ini saya sebutkan saya bacakan Anda kasih atau ubah namanya sesuai dengan yang saya bacakan kalau misalnya kecepetan ya di pause aja nanti videonya ya terus ini ada TXT harga total ya ini sampingnya ada tombol CMD add ada lagi tombol CMD hapus terus ini ada tabel produk ya ini nama tabel produk ini list box dengan ketentuan di sini Kolom countnya atur jadi 5, kolom headnya biarkan false, dan ini yang penting, di bagian kolom width ini Anda isi dengan 80, 100, 0, 30, 0. Maksud dari angka ini apa? Maksudnya adalah angka pertama 80 ya, jadi ini aslinya itu gini ya. Nah ini aslinya gini, jadi PT itu nggak ada, ketika kita mengetik pertama kali ini PT nggak ada. Jadi kita ngetiknya seperti ini. Nanti ketika di enter baru dia muncul otomatis PT-nya. Jadi 80 ini berarti kolom pertama di list box ini nanti akan diatur lebarnya 80 PT. Sampingnya lagi yang kolom kedua 100, terus ke kolom ketiga itu 0, 0 berarti nggak ditampilkan. Terus berikutnya 30 dan berikutnya lagi adalah 0, 0 berarti nggak ditampilkan seperti itu. Nah ini kita enter maka ada PT-nya ini. Sampingnya lagi ini ada listbox kita kasih nama tabel data dengan aturannya adalah ada kolom count 6 terus kolom hitnya true terus kolom width di sini ada 80, 130, 60, 100, 100 dan 100. Itu adalah e, angka untuk mengatur lebar kolom yang ada di listbox tabel data. Di bagian bawah sini ada lagi ya combo box kita kasih nama CB diskon di sampingnya ada TXT diskon RP Jadi nanti ini kita pakai untuk memunculkan diskon dan ini menampilkan berapa rupiah diskonnya Di sampingnya lagi sini ada yang namanya TXT bayar nah ini dan TXT total bayar seperti itu Nah kalau sudah dikasih nama sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, maka langkah berikutnya kita mulai mengaktifkan formnya. Pertama, di bagian uh, coding ini Anda cari yang bagian B, coding form purchase order. Nah, di sini Anda cari ke bawah yang namanya coding user form inisial. Oke, kita cari dulu coding user form inisial ya. Jadi ini agak lama karena memang lumayan banyak kodingnya nanti ya dari private sub sampai dengan end sub ini kita klik atau kita copy ya oke lalu kita masukkan ke dalam form sini ini anda hapus langsung paste atau control V oke nah di sini saya jelaskan dulu fungsi dari coding user form inisial sini pertama di atas ini ini coding berfungsi untuk memasukkan data yang nanti muncul dari apa namanya dari data barang sesuai dengan nama suppliernya ya jadi nanti munculnya di sini makanya di sini ada keterangan data supplier ya jadi ini combo box suppliernya jadi ini berfungsi untuk mengisi pada bagian combo box ini ya mengisi itu jadi nanti akan diisi dengan data suppliernya terus di bagian bawahnya ada with CB diskon CB diskon kita ambil dari sini namanya kita isi dengan diskonnya ada 0, 5, 10, 15. Apabila Anda memiliki diskon atau memiliki data diskon selain ini, ya silahkan diganti angka-angka yang saya masukkan di sini. Terus berikutnya di sini ada call hitung total. Nah, call hitung total ini kita belum punya. Jadi di sini kita harus buat terlebih dahulu. Kita cari di situ private sub hitung total. Oke, kita pakai kontrol F biar cepat. Jadi hitung nah ini nah ini dia oke nah ini ada ya private sub hitung total oke nah ini berarti ini kita copy sampai dengan end sub nah gitu kita copy kita masukkan ke dalam coding sini kita taruh atas eh, sorry bawah sini aja nah gitu jadi ini berfungsi untuk menghitung ya mengisi pada bagian textbox bayar dan textbox total bayar diisi dengan apa? Diisi dengan data yang ada di sheet 4 yaitu dari sel H35 untuk total untuk TXT bayar dan total bayar akan diisi dengan data yang ada di sheet 4 di sel H39. H35 H39 itu sel yang mana? Sel yang ini. H34 nah sorry, H35 dan H39. Nah, ini ini akan dimasukkan ke dalam textbox tadi gitu nih makanya ini harus ada dulu nih kalau nggak ada kita harus jalankan dia nggak mau terus yang ini ya ini tabel data tabel data didapat dari nama list box ini tabel data ya terus dia akan mengambil data yang ada di dalam sheet 4 di tabel PO tabel PO tadi yang sudah kita buatkan rumusnya nah ini dia tabel PO oke ini dia akan masuk ke dalam list box, uh, sini tadi nah list box ini gitu <tuh> Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, hasilnya begini ya. Jadi, ini masih nol ya, karena emang tidak ada. Ini kalau kita eh, apa, klik juga masih nol karena tidak ada itu. Oke, ini juga sudah masuk ya. Kalau kita klik, kita pilih ini ya, maka dia terisi. Eh, apa eh, suppliernya ini ya? Maksudnya ya. Oke, nah berikutnya setelah kita mengaktifkan di bagian user form inisial. Maka langkah berikutnya kita aktifkan tombol new terlebih dahulu. Oke, kita tarik, kita cari tombol new ya. Di sini tombol new-nya apa namanya ini? CMD baru ya, kita cari CMD baru. CMD baru. Nah, ini. Oke, nah ini kita copy ya dari sini sampai dengan end sub. Nah ini dia. Kita copy, kita masukkan ke dalam tombol new sini paste. Nah ini kita hapus, jangan lupa karena dia double. Oke, fungsi dari CMD baru ini atau tombol new ini kalau kita klik nanti dia akan membuatkan nomor PO otomatis. Nah nomornya tuh ini ya. Oke, nomornya ini ini nomor PO nomor PO nomor PO yang saya buat kalau misalnya anda punya nomor yang lain nah di sini aturan yang saya buat tuh gini ya ketika nanti nomor PO atau data yang ada ya di sini nih ya nah di sini ini sudah dua digit jadi 28 dia dua digit ya jadi kalau dia sudah mencapai kalau misalnya dia masih satu digit maka yang digunakan adalah PO strip dengan jumlah nolnya sekian. Tapi ketika nanti di sini itu jumlah digitnya sudah dua, nah ini dua, maka nanti yang digunakan adalah yang nolnya e, 4. Kalau tiga berarti yang nolnya tiga ini, kalau 4 berarti yang dua, kalau yang lima berarti yang nol gitu. Nah kalau misalnya anda punya nomor PO yang lain, maka silahkan anda masukkan di sini. Nah, ini diganti, ya diganti dengan format nomor PO anda. Misalnya anda mau ganti di sini misalnya ya. Mau ganti nah, mau ganti jadi eh, PO strip 10000. Nah, itu enggak masalah ya. Nggak masalah gitu. Yang penting nanti dia ada format nomor awalnya. Jadi angka di sini ya, angka 28 ini kita pakai sebagai angka paling belakang untuk urutan nomor PO gitu. Nah, ini nomor PO-nya. Juga, ini juga hasil tadi yang sudah kita masukkan gitu terus di bagian bawah sini ya e, di bagian bawah sini kita ada coding ya ada mi.tanggalpo.caption sama dengan date jadi mi.tanggalpo.caption sama dengan formatnya seperti ini ya jadi pertama bulan dulu baru tanggal baru tahun nah ini tanggal PO yang dua ini itu kita ambil dari sini nah ini tadi tanggal PO dua lagi ada yang namanya Uh, nomor PO nah ya nah nomor PO ini tadi ya ini nomor PO jadi nopo ini kita ambil dari ini tadi nah ini dia nopo itu ini nama labelnya terus di sini kita akan ngisi juga pada bagian sheet 4 G7 dan sheet 4 G8 sheet uh, G7 kita isi nomor PO di G8 kita isi tanggal PO nah untuk nomor po itu yang ini mana tadi itu nah ini nomor po nanti di sini ya tanggal po itu di bagian bawahnya jadi di sini ada nomor po ada tanggal po oke tombol new sudah ya kita akan coba nah ini kita cek jadi kalau saya klik tombol new nah maka ini akan terisi ya tanggal dan nomor po Nah, ini dia nomor PO. Sekian tanggalnya, sekian. Oke, berikutnya kalau sudah, kita masuk ke coding combo box supplier. Nah, ini tadi, kalau kita klik, dia akan mengganti atau memasukkan data di sini. Ya, kita cari di sini coding supplier CB sub. Nah, ini yang private sub CB sub chain. Oke. Okay. Nah, ini Anda copy ya dari sini sampai dengan end sub. Nah, ini. Oke. Okay. Buka formnya, klik dua kali di bagian combo box ini, terus paste. Nah, ini juga sama kita hapus. Oke, okay. nah ini fungsinya untuk memanggil alamat ya sesuai dengan supplier yang kita E, apa masukkan plus mencari e, data barang menggunakan call cari barang. Nah karena cari barang ini belum kita buat maka kita cari nih codingnya dulu. Kita cari coding e, call cari barang. Cari barang. Nah ini ada klik atau cari yang private sub cari barang lalu kita copy ini sampai dengan n sub. Copy, terus masukkan ke bagian bawahnya sini nggak apa-apa. Nah, ini. Jadi kita kasih garis uh, baris kosong, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan coba ya. Jadi, tapi sebelumnya ini ada yang lupa ini ya. Di bagian sini ada perintah sheet 4. Sheet 4 itu adalah sheet cetak PO. Jadi, di bagian sel C10, C11, C12, C13 itu akan terisi otomatis dengan data yang nanti kita munculkan. Jadi C10, 11, 12, 13 ini nanti akan terisi otomatis. Nah, sebagai contoh begini. Saya pilih di bagian supplier 1. Nah, otomatis terisi menyesuaikan dengan ini. Ya. Ini juga terisi otomatis sesuai dengan yang kita pilih di bagian supplier sini gitu. Oke, di bagian sini sudah selesai. Nah, berikutnya di bagian ini, checkbox ini ya. Kita klik dua kali, terus kita cari di bagian codingnya. Nah, ini ada private sub checkbox 1. Nah, ini. Ini kita copy sampai dengan end sub. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita hapus lagi ini yang yang sama. Oke, nah ini fungsinya adalah, kalau misalnya nanti Anda checklist, ya ini, ini checklist, maka dia akan langsung mengisi sesuai dengan data yang Anda masukkan di sini. Nah ini, ini kan kita belum isi ya, nanti kita akan coba isi. Oke, kita coba isi misalnya di sini. Nah perusahaannya misalnya adalah eh, Excel dan VBA Tutorial. Lalu di sini nama perusahaannya adalah alamatnya misalnya di jalan Gatot Subroto Jakarta Barat. Saya ngawur ya namanya ya. Nomor telepon 021 dari dik Nah, gitu. Alamat email misalnya email perusahaan@gmail.com nama direktur misalnya Erwin Suhari Yanto, oke. Okay. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita jalankan form ini, kita klik uh, checklist ini, ya maka dia akan ngisi seperti ini. Sesuai dengan yang kita masukkan di sini ya, nah seperti itu. <tuh> Tapi kalau misalnya Anda nggak mau alamatnya dikirim ke sini, ya tinggal dibuang aja ini, tinggal dimasukkan alamatnya kemana gitu maksudnya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah di bagian list box ini, ya, di bagian list box tabel uh, produk. Nah, ini kita cari codingnya, kita ketik tabel produk, nah, cari yang private sub tabel produk. Nah, ini dia, ini kita copy ya, sampai dengan end sub ini. Kita klik dua kali di sini, lalu kita jadikan dia DBL. Klik paste. Nah, ini kita hapus karena double, lagi-lagi double. Kita hapus. Oke, nah ini kita coba, kita pilih suppliernya, terus kita klik dua kali. Nah, maka dia masuk ke sini. Ini tinggal kita isi nanti di bagian jumlah. Nah ini kalau kita isi di bagian jumlah misalnya 5 ini harusnya terhitung ya total harganya berapa ini kan belum Nah sekarang kita masukkan coding untuk di bagian jumlah Jadi anda klik dua kali di bagian jumlahnya sini Oke di sini namanya txt jumlah kita cari sekarang codingnya Kita ketik txt jumlah txt jumlah ya ini ya private sub txt jumlah yang ceng nah ini anda copy sampai dengan n sub kita masukkan ke sini ini kita hapus ini juga kita hapus oke nah ini sudah bisa kita coba ya kita klik dua kali sini kita masukkan angka 9 maka otomatis langsung dia mengalikan ya jadi perkalian antara ini jumlah yang anda masukkan dikali dengan harga satuan seperti itu nah kalau sudah ya kita masuk sekarang ke tombol add nah tombol add ini berfungsi untuk memasukkan data barang yang nanti anda input lewat sini apa, masuk ke dalam list box ini gitu kita buka codingnya di sini tadi dia adalah tombol cmd add ya kita klik sini cmd add nya bukan yang ini ya ini yang form supplier coba yang ini nah ini dia ini kita copy sampai dengan end sub ini ya nih copy terus masukkan ke dalam tombol add sini kita paste oke kita hapus lagi karena dia double ini juga kita hapus kita jalankan kita klik dua kali kita kasih angka misalnya pesannya 15 kita klik tombol add oke nah di sini ada txt harga cmd oh ini dia salah ya ini harusnya nggak ada ini nah txt harga total gitu jadi tadi terketik ya ada salah pengetikan kita coba lagi nah ini udah masuk ke sini ya udah masuk ke sini dan dia sudah terhitung otomatis ini ya oke seperti itu Oke, berikutnya setelah add-nya sudah masuk, sekarang kita masukkan perintah untuk coding tombol atau list box ini ya. Tapi sebelumnya kita bagi dulu nih tadi nah ini. Sebelum ditinggal. Nah, ini ini harusnya nggak ada ini. Saya hapus dulu. Oke. TXT harga total tadi namanya, nggak salah itu cek lagi txt ya txt harga total. Nah sekarang kita aktifkan di bagian coding nih ya list book ini ya. Ini fungsinya nanti kalau kita klik maka nanti datanya muncul ke sini dan kita bisa menghapusnya gitu. Jadi fungsinya untuk memunculkan data ke sini yang akan kita hapus kalau misalnya kita nggak jadi untuk reorder atau untuk uh, masuk ke dalam broadcast ordernya. Di sini tombolnya tabel data ya kita cari tabel data nah ini dia tabel data kita copy ya sedikit saja codingnya oke okay. klik dua kali sini langsung paste nah ini ini kita hapus karena nggak dipakai ini kita hapus karena double ini juga kita hapus oke okay. Nah ini kenapa kok cuman klik saja karena memang kita membutuhkannya hanya tinggal diklik bukan double klik ya. Kita coba kalau saya klik begini maka dia masuk ke sini datanya nanti bisa kita hapus lewat sini. Nah sekarang kita masukkan coding untuk tombol delete ya. Klik dua kali tombol delete nya kita cari codingnya tombol delete. Tombol Delete tadi namanya apa ya? CMD hapus, CMD hapus, CMD hapus. Oke ini ya, ini kita copy sampai dengan end Nah ini, jadi ini dari private sub CMD hapus sampai dengan end uh, sub ini ya. Kita copy. Kita masukkan ke dalam perintah ini. Nah ini. Ini kita hapus karena double. Yuk kita hapus. Oke. Nah di dalam tombol atau perintah cmd hapus ini ada call hitung total dan call urut cetak PO. Nah hitung total itu eh, tadi kalau nggak salah sudah kita buat atau belum ya. Nah ini sudah ya ini ya hitung total jadi kita tinggal manggil aja ini fungsinya tuh menghitung total nanti kita buat ya nah ini jadi call hitung total sama call urut cetak PO nah, ini belum kita buat nah sekarang kita buat dulu nah ini kita copy sub urut cetak PO kita masukkan ke dalam modul urut taruh sini oke seperti itu nah ini kalau kita jalankan Oke, nah ini kita tambahkan lagi misalnya ya. Misalnya ada 58 add. Terus ada lagi 25 add. Nah, ini misalnya saya mau hapus di bagian mouse USB. Tinggal saya klik delete. Yes. Oke, maka dia juga berkurang ya. Ini juga hilang. Kita klik oke. OK. Nah, maka dia sudah terurut lagi seperti itu. Oke, itu di bagian eh, apa? Namanya di bagian sini ya, tombol delete tadi ya, sudah selesai. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian eh, ini, apa coding diskon ini ya? tadi dua kali, karena itu coding diskon fungsinya untuk memasukkan diskon yang kita masukkan atau yang kita. Berikan gitu, atau kita minta gitu, CB diskon. Nah, ini dia, ini kita copy ya, sampai dengan end sub. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini oke, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, sekarang kalau kita masukkan ini. Oke otomatis dia terisi dan ini juga berkurang ya total bayarnya. Oke di bagian diskon sudah ya, terus di bagian ini juga sudah terisi otomatis tadi ya. Nah lanjut sekarang ke bagian format ya. Jadi ini sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan masing-masing format. E, tadi kalau nggak salah ada RP-nya ya saya bikin. Sebentar, kita cek dulu. Kita ketik di sini Rp, ya. Nah, ini. Oke. Okay. Mi TXT. Oh, ini dia. Nah, ini ya, teman-teman, ya. Jadi ada beberapa textbox yang kita akan kasih format RP. Pertama di bagian textbox txt bayar ya ini kita copy. Nah, kita copy, kita taruh di sini. Klik dua kali txt bayar, terus kita taruh sini. Kita hapus yang double-nya, ini kita hapus juga. Terus txt diskon RP juga ada, kita copy. txt diskon RP nah ini kita masukkan sini kita hapus ini juga kita hapus berikutnya di sini ada private sub uh, txt email penerima ya ini kita copy kita masukkan ke dalam textbox box txt email penerima jadi kita copy dulu kita masukkan ke dalam textbox box email penerima nah ini kita klik dua kali taruh sini nah ini nah ini apa fungsi dari perintah txt email penerima ini nanti kalau misalnya kita isi maka di bagian sheet 4 ring E13 yaitu yang eh, ini ya ring E13 nah ini akan terisi dengan email yang kita masukkan gitu Terus di bagian ini juga kita copy ya ini. Ini untuk yang textbox box kepadanya. Nah ini. Kita hapus yang sama. Terus di sini juga ada ya alamat txt, alamat penerima kita cari. Ini, kita masukkan dulu yang txt telepon ini yang telepon itu berarti yang ini ya, nah ini loh. Mungkin ada yang bingung kenapa kok disitu ada coding seperti ini, padahal ketika mengklik checklist dia langsung otomatis terisi ya. Nah, ini kita masuk atau kita masukkan coding seperti ini supaya kan tadi, kalau misalnya kita checklist dia terisi tuh, nah ini ya kan? Nah, ini coding yang tadi itu kita pakai untuk mentransfer lagi data yang tadi masuk ke sini itu kita masukkan ke dalam sini gitu. Nah di bagian alamat itu belum ada makanya dia nggak masuk ya kan? Yang lain sudah masuk tapi yang ini nggak masuk. Nah kan kita masukkan yang alamat gitu. Kita cari nih txt alamat. Nah ini, ini kita copy. alamat oke kita taruh sini ini kita hapus ya ini juga kita hapus nah sekarang kalau kita checklist ya dia akan terisi semua itu nah ini di bagian deliver nah nah kalau sudah ya kalau sudah selesai ya seperti ini sudah terisi ya nah langkah berikutnya adalah oh ya, satu lagi nih ini belum kita kasih format rp nya ini namanya adalah txt total bayar kita cari codingnya txt total bayar yang ceng nah ini dia ini kita copy kita masukkan ke sini nah ini ini kita hapus karena sama oke ini hasilnya seperti ini ya Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian tombol export dan print. Nah, di bagian export dan print ya, dia akan ngeprint untuk yang e, purchase order ini nih. Jadi ini sudah saya atur ya. Saya atur ketika saya klik print preview dia seperti ini hasilnya. Jadi sudah mentok ya. Nah, tinggal nanti Anda e, melihat di sini kalau misalnya ada yang diubah sedikit-sedikit ya silahkan ya. Kalau misalnya melebihi ya silahkan dipaskan untuk cetaknya menggunakan kertas A4. Oke okay, untuk coding export dan print ini kita cari. Nah di sini kita eh, sebentar kita lihat dulu tombolnya apa ini. Nah ini CMD print ya mana ya. Kita cari CMD print. Oke okay, ini dia CMD print kita copy sampai dengan end sub. Nah ini kita copy paste di dalam tombol ini ya oke okay, dan kita hapus ini juga kita hapus kita hapus oke okay, seperti ini nah di sini ada yang namanya call simpan data dan call export pdf ya nah ini kita harus buat juga kalau nggak dibuat dia nggak bisa dijalankan perintahnya Untuk kalau simpan data di sini, kita cari simpan data. <tuh> nah, ini simpan data ya, kita copy dari sini sampai dengan "End Sub" ini. Oke, kita buat di bagian bawahnya sini. Kita tahu ya, ini yang kosong ya. Kalau misalnya Anda nggak ada yang kosong, klik sini, Enter, paste di sini. Oke, okay. ini udah ada ya, simpan data. Nah, berikutnya setelah simpan data berarti yang tadi adalah apa tadi itu kok lupa saya. Export PDF. Nah, ini kita cari export. Nah, ini ini ya. Private sub export PDF sampai dengan end sub. Kita copy kita taruh juga di bagian bawahnya sini. Oke. Nah, di bagian ekspor PDF ini ya, dia nanti file PDF itu akan dikasih nama sesuai dengan nomor dari PO-nya. Jadi, file PDF akan disimpan di dalam e, apa? di mana tempat ini, di di mana tempat file ini disimpan dengan nama file PDF-nya adalah nomor PO. Jadi, nomor PO-nya nanti apa, itu yang dipakai untuk menyimpan file PDF-nya. Seperti itu. Oke, itu di bagian export uh, PDF-nya ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba tes ya. Kita tes. Klik new dulu, terus kita masukkan supplier 3. Eh, sorry, yang supplier yang barang ini ya. Dia suppliernya adalah Oke, okay, supplier 2. Terus kita checklist ini penerimanya. Terus kita kasih diskon misalnya 10%. Terus kalau sudah kita klik tombol export ya. Nah kita klik yes. Oke seperti ini karena kita nggak ada print maka kita nggak simpan ya. Kita cancel saja. Oke hasilnya seperti ini ya. Nah kalau seperti ini kita akan. Apa namanya kita klik tombol reset ya. Nah resetnya belum jadi kita memasukkan coding terlebih dahulu untuk tombol resetnya. Oke, nah sebelum kita masukkan coding untuk tombol reset, kita akan cek dulu hasilnya. Nah, hasilnya ini tadi ya. Nah ini kita buka. Nah ini hasilnya tadi ya. Ini hasil dari purchase order yang barusan kita buat. Nah supaya tadi ketika kita mengklik export dan print ini harusnya bersih semua, kita tambahkan perintah, ya kita cari dulu perintahnya yaitu perintah reset cmd reset nah ini ya ini kita copy kita copy semua terus kita masukkan ke dalam tombol reset sini paste kita buang yang sama ini juga kita buang ya nah nanti kalau misalnya sudah kita jadikan seperti ini ya kita tinggal klik reset nah ini bersih semua gitu oke kita masukkan beberapa coding ya di sini dari txt kode sampai dengan ini nah ini e, sebentar dari sini deh kita cek dulu ini dia Oke berarti dia dari sini Anda copy ya teman-teman ya untuk menambahkan apa perintah supaya dia menghapus di bagian formnya. Nah ini Anda copy dari sini sampai sini habis nih. Copy terus masukkan di tombol export. Taruh di paling bawah sini di atasnya and if. Oke jadi dia fungsinya itu ketika kita melakukan transaksi membuat uh, purchase order ya. Nah, seperti ini, kalau kita klik export, ya klik export gini. Oke, nah ini dia sudah bersih. Nah, seperti itu, jadi nggak perlu mengklik tombol reset. Mengklik tombol reset ketika kita nggak jadi. Nah, gitu misalnya. Oke, di bagian tombol reset sudah, terus export sudah, new juga sudah, ya nah ini yang untuk resetnya ini belum ter ini belum terhapus ya kita tambahkan lagi berarti di sini codingnya tambahkan di sini berarti me. dot eh, tanggal po nah ini ya dot caption dot caption sama dengan petik dua dua kali terus mi dot no po tadi dot caption sama dengan petik dua dua kali Nah, ini juga kita masukkan ke dalam perintah di tombol "Export" tadi, taruh di bagian bawahnya sini. Oke, nah gitu. Nah, kalau sudah, eh, berikutnya adalah di bagian mana ya? Ini sudah semua, berarti tinggal di bagian form data PO. Nah, ini kita cari coding form data PO. Nah, ini ya ini kita langsung copy semua ya karena cukup sedikit codingnya jadi langsung aja dimasukkan terus langsung di klik dua kali di user formnya buang isinya dan kita paste oke jadi di sini ada tiga perintah ya pertama adalah perintah untuk mencari data yang kedua untuk mereset dan ketiga adalah membuat uh, atau mengisi di bagian combo boxnya nah saya lupa ngasih tahu ya di sini namanya adalah pertama di sini ada berdasarkan terus ini adalah kata kunci ini adalah tabel data dengan aturannya di sini kolom yang 9 dan kolom headnya true terus di sini adalah cmd cari dan ini adalah e, cmd reset oke tuh nah tadi saya bilang di bagian sini ya kalau kita mau mencarikan di sini adanya cuma nama super dengan nama barang nomor po nya tidak ada nah di sini kita akan apa namanya? Aduh, kok ceket ini? Saya simpan dulu ya. Saya tutup dulu, terus saya buka lagi. Oke, nah. Jadi tadi kalau misalnya kita nyari ya, nyari itu kan dia eh apa? Di sini kan isinya cuma di bagian nama supplier dengan nama barang. Terus kalau misalnya mau kita nyari di bagian nomor PO kan nggak ada di sini fiturnya. Nah, kita tambahkan lagi. Cara menambahkannya Anda masuk ke coding sini, klik dua kali formnya. Di sini tambahkan lagi. Enter situ dot add item petik dua ini kita cek dulu dia isinya No PO ya, jadi harus sama dengan yang di sini nih. Jadi kita ketik No PO, nah gitu, petik dua, enter. Nah, jadi kalau kita jalankan ya dia nanti terisi. Nah gini, kita masukkan nomor PO-nya misalnya PO Strip 123417. Kita coba cari. Nah ini muncul sudah, nomor PO sesuai dengan saya cari begitu klik tombol refresh, nah dia hilang. Oke, okay, ini di bagian form e, data purchase ordernya. Baik, nah berikutnya setelah form itu selesai, kita lanjut ke bagian modul menu. Nah di sini untuk coding menu seperti ini, ya. Ini copy aja semua sampai dengan sini, terus paste. Nah, kalau sudah seperti ini baru tinggal kita menghubungkan saja di sini. Nah, ini ya. Pertama di bagian lock dulu sini. Ini kita klik kanan, pilih assign macro, pilih yang protect. Mana protect atau kunci ya? Protect sheet, nah ini. Klik ok, yang di sini klik kanan lagi, pilih assign macro, pilih unprotect. Terus, ini kita klik kanan, pilih "assign macro", pilih e, "buka form supplier", ya. Lalu, ini pilih yang "buka PO", terus ini pilih yang "data barang", ya, atau "buka barang". Nah, ini terus ini pilih yang "buka data PO", lalu ini pilih yang "simpan". Dan yang ini pilih yang keluar. Oke. Okay. Terus di sini ada lagi di bagian data bar ada tombol nih ya. Ini klik kanan assign macro pilih yang kembali. Nah ini. Oke. Okay. Nah ini sudah bisa kita buka formnya menggunakan tombol yang barusan kita e, buat ya. Nah seperti ini. Oke, nah sekarang kita buat diisi di bagian dashboardnya sini ya, teman-teman ya. Nah, pertama di sini kita, e, apa namanya, sudah saya siapkan di sini ya. Nah, sudah saya siapkan di sini rumus untuk menghitung berapa jumlah suppliernya menggunakan rumus kaunta data supplier ya. Nanti dia menghitung di bagian ini, di bagian sheet data supplier sini kauntanya terus jumlah PO kita menggunakan rumus produk ya yang kita pakai untuk menghitung data unik karena data yang kita hitung adalah data yang e, apa namanya tidak sama gitu jadi kita menggunakan sum product terus di sini ada no PO nah no PO itu kita ngambil dari name manager nanti saya bilang nah ini no PO ini itu yang ini nah ini dia terus ini kita menggunakan rumus sum saja Ya, sama juga menggunakan rumus SUM. Kalau ini kita menghitung di bagian jumlah barang yang kita pesan, yang ini. Kalau yang di bagian sini kita menghitung jumlah uh, uangnya sini, totalnya sini tadi. Ya, oke. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah di sini uh, kita masukkan ya keterangan, kita masukkan steps dulu. Nah, ini kita klik di sini formula, ketik sama dengan. Kita masukkan jumlah supplier dulu dengan cara kita klik sini. Tekan enter. Nah, ini sudah terisi ya, ada 4. Oke, ini kita copy dengan cara tekan Ctrl D. Terus ini kita isi lagi di bagian eh, apa? Jumlah PO ya. Kita klik sini. Enter 7. Kita duplikat lagi Ctrl D. Kita isi sama dengan Jumlah barang dan yang terakhir kita isi sama dengan total nilai barangnya. Ini terus kita format, ya. Kita buang filenya, kita buang backgroundnya, terus kita buang shape outline-nya juga. Lalu kita tarik dulu ke tengah sini, oke, okay. dan kita kasih warna hurufnya hitam kita taruh tengah-tengah kita pertebal dan kita perbesar oke nah jadi seperti ini nanti yang lain tinggal disesuaikan ini kita tarik ya taruh sini ini taruh sini ini taruh sini dan loh mana yang tadi satunya Ctrl Z dulu, oh ini dia, saya ulangi lagi yang ini ya. Ini karena tadi nggak nampak. Tadi oke, ini kita geser ke sini masukkan, dia ada 4 berarti terus ini ada 7 ada 4, 6, 5 dan ini kita tarik oke, okay, seperti ini totalnya ada sekian, kita perkecil Ya, seperti itu, ya, teman-teman. Ya, hasilnya, dan kalau ini sudah selesai, kita bikin grafik untuk yang di sini, ya. sebentar ini kok ngecil ya saya lebarin dulu Nah ini sudah ya Nah ini grafiknya kita ambil ya Dari sini tadi Nah ini Eh sorry bukan sini ya Tapi kita ambil dari data PO Sorry data supplier sini Nah ini dia Ini sudah saya buatkan rumus ya Jadi ini rumusnya adalah untuk menghitung Tadi sudah bilang ya Menghitung jumlah barang sesuai dengan jumlah supplier Ini sudah saya copy ke bawah jadi nanti kalau misalnya ada lagi supplier-supplier yang lain maka dia pasti akan menghitung ini kita buat dulu kita buat dulu uh, grafiknya ya ini kita blok. terus kita insert pilih grafik ini nah ini terus kita klik kanan pilih select data lalu di sini kita ganti di bagian uh, apa keterangan dari grafiknya ini seriesnya ya ini kita kasih nama ini kita blok. Oke okay. terus kita klik oke okay lagi. Nah ini kita hapus, ini juga kita hapus, di sini juga kita hapus garisnya, ini juga kita buang ya no fill, ini juga kita buang ya outline nya. Oke okay. kita kasih warna hitam grafiknya ini kita pertegas hurufnya kita ganti terus tambahkan lagi data label nah seperti ini oke kalau sudah kita cut ya kita cut harus ini, nah, ini. Oke, nah sekarang untuk ini, kita ngambilnya dari sini ya, teman-teman. Ya, nah ini, insert, pilih yang bar. Nah, ini, ini kita buang juga, ini kita juga buang, ini juga dibuang, tinggal tambahkan data label. Ini kita tarik ke sini ya, yang ini ya, Anda klik grafiknya ya. Di sini ada dua kotak nih, yang dalam, yang dalam ditarik ke dalam. Nah, biar ini angkanya nggak nabrak, gitu. Kita klik kanan lagi, pilih "Select Data", terus ini kita klik "Edit", ya. Pilih ini, oke. Okay. Oke, okay, dan ini kita panjangin ke samping. Ini kita tarik ke sini, oke. Okay, seperti ini, ini bisa kita. Pertebal ya, terus ini kita kasih warna hitam. Ini kita buang di bagian outline-nya dan kita cut masukkan sini. Oke. Okay. Sama kayak tadi kita buang ya fill-nya. Nah, ini. Oke. Okay. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini adalah hasil akhir di aplikasi yang bisa kita pelajari atau bisa kita buat pada kesempatan kali ini. Jadi eh, dia sudah bisa update nanti ketika ada pembuatan atau PO yang baru ya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan coba melakukan transaksi di supplier satu ini ya. Kita cek di sekian ya. Kita buat PO sekarang kita pilih supplier satu kita beli misalnya ada baterai alkaline di sini kita isi 50 add terus ada sarung tangan kita masukkan ada 100 add oke okay. kita klik tombol new untuk memasukkan tanggal dengan kode PO nya kita klik checklist ini terus kita kasih diskon misalnya 5 oke okay. totalnya jadinya sekian kalau 0 sekian ya total harga total bayar ini sudah plus dengan PPN ya sudah plus dengan PPN 10% jadi kalau misalnya anda mau mengganti PPN nya maka silahkan diganti lewat sheet ini tadi kita klik export dan print yes kita cancel tutup nah otomatis langsung nambah dia jadi 175 juga nambah jadi 7 juta Oke, okay, demikian untuk uh, tutorial aplikasi pembuatan purkes order sederhana ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu yang uh, sedang mencari bagaimana tutorial membuat purkes order. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nantikan peluncuran uh, kursus online yang nanti akan saya buka. Insyaallah di... Awal bulan depan, ya. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.